Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ الْحَمْدُ لِلَّهِ كِتَابُ بِرَشْكُرٍ pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini, hari Sabtu pagi 6 Rajab 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang penyimpangan-penyimpangan dalam tauhid rububiyah. Penyimpangan-penyimpangan dalam tauhid rububiyah. Sebelumnya saya katakan pelajaran kita adalah mempelajari kitab Usulul Iman fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah, yaitu landasan iman di bawah cahaya Al-Quran dan Sunnah. Dan kitab ini ditulis oleh 3 penulis, yaitu Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr Hafizahumullah Ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili Hafizahumullah Ta'ala. Dan yang ketiga adalah Profesor Dr. Saleh bin Fauzan Saleh As-Suhaimi Hafizahullah Ta'ala. Dan ini disebutkan di dalam kitab atau di dalam pendahuluannya bahwa 3 syekh inilah yang menulis dari kitab tersebut. Kemudian ahibati fillah, afanillahu iyyakum, kalau ada yang ingin mengikuti buku ini dengan terjemahannya,
maka ada terjemahannya di internet dengan judul Landasan Iman di Bawah Cahaya Al-Quran dan Sunnah. Ini sudah diterjemahkan. Dan saya ingin Ustaz mungkin membaca bahasa Indonesianya ketika saya membaca bahasa Arabnya, sehingga bisa mengikuti. Saya kirimkan filenya dulu sebentar agar kita bisa mengikutinya dengan baik dan benar. Ada? Sudah? Bisa? Dapat? Belum? Landasan saya kirimkan ke Pak Oji, nanti biar dikirimkan ke Ustaz sehingga bisa membaca. Kalau di Banjarmasin saya baca buku ini, ada yang membaca. Ya, linknya saya kirimkan ke Pak Oji. Dikirim, dikirim ke Ustaz, kemudian Ustaz mendownload lalu baca di samping saya sini. Tafadhal. Sudah dapat linknya? Ya. Kirimkan ke Ustaz. Ada nomornya Ustaz? Ya. Nanti caranya saya baca bahasa Arabnya, kemudian Ustaz baca bahasa Indonesianya, sehingga yang ingin mengikutinya dengan seksama benar-benar bisa mengikuti dengan baik. Ke jamaah boleh share? Boleh. Share ke jamaah juga boleh. Yang mengikuti kajian ini sekarang. Ke jamaah yang mengikuti kajian ini juga diperbolehkan. Dan ini terjemahan, diterjemahkan oleh Al-Ustaz Dr. Erwandi Tirmidzi hafizahullah ta'ala. Baik, kita mulai. Al-Fasl Tsani itu pada halaman pada halaman 25. Pada halaman 27 sekarang kita. Pasal yang kedua. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca halaman yang ke-25, yaitu pembahasan ketiga fenomena penyimpangan dalam tauhid rububiyah. Jadi sebelum saya mulai, saya ingin mengingatkan bahwa kitab ini berbicara tentang iman, dan iman adalah mempercayai apa saja yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tunduk patuh kepadanya. Itulah iman. Dan termasuk daripada iman adalah rukun iman yang 6. Oleh karena itu kita mulai mempelajari rukun iman yang pertama, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ada beberapa pembahasan
atau ada beberapa pasal. Pasal yang pertama, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang memiliki rububiyah, penciptaan, pengaturan dan kekuasaan. Dan ini sudah kita bahas dalil-dalilnya pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita membahas pasal yang kedua, yaitu tauhid uluhiyah. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Baik, saya bacakan sekarang bahasa Arabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala al-faslu tsani tauhidul uluhiyah. Al-uluhiyatu mushtaqqatun min ismil ilahi أي المعبود المطاع فالإله اسم من أسماء الله الحسنى والألوهية صفة من صفات الله العظيمة فهو سبحانه المألوه المعبود الذي يجب أن تأله أن تأله أن الذي يجب أن تأله القلوب وأن تخضع أن تألها القلوب وتخضع له وتذل له وتذل وتنقاد لأنه سبحانه الرب العظيم الخالق لهذا الكون المدبر لشؤونه الموصوف بكل كمال المنزه عن كل نقص ولهذا فإن الذل والخضوع لا ينبغي إلا له فحيث كان متفردا بالخلق والإنشاء والإعادة لا يشركه في ذلك أحد وجب أن ينفرد وحده بالعبادة دون سواه لا يشرك معه في عبادته أحد. نعم. Al-uluhiyah merupakan pecahan dari kata al-ilah. Di kata uluhiyah itu dari al-ilah, dan al-ilah adalah ism dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Al-ilah adalah nama dari nama-nama Allah yang husna. Nah. Yang berarti yang diibadati, disembah dan ditaati. Nah, makna dari al-ilah adalah al-ma'bud, yang diibadahi, atau al-muta' yang ditaati. Ya, jadi la ilaha itu sama dengan kata la ma'buda. La ilaha illallah. La ilaha sama dengan la ma'buda, artinya tidak ada zat yang diibadahi, tidak ada zat yang ditaati. Nah, ia adalah salah satu dari nama-nama Allah Al-Asma'ul Husna. Uluhiyah adalah salah satu sifat Allah yang Maha Agung. Uluhiyah adalah sifat Allah. Apa bedanya nama dengan sifat? Nanti kita bahas pada pembahasan pasal yang ketiga. Nama adalah Allah Subhanahu wa taala bernama dengannya. Seperti Allah itu nama Allah. Seperti Ar-Rabb itu nama Allah. Seperti As-Sami' Al-Basir itu nama Allah. Dari nama ini kita ambil sifat. Kita ambil sifat. Misalkan Allah As-Sami' Maha Mendengar. Dari nama Allah As-Sami' kita ambil sebuah sifat, yaitu pendengaran. Bahasa Arabnya sama'. Kemudian Al-Basir itu nama Allah, Maha Melihat. Dari nama ini kita ambil sifat, yaitu sifatnya al-basar. Nah, begitu juga al-ilah adalah nama Allah, kemudian sifatnya uluhiyah. Uluhiyah adalah artinya zat yang paling berhak untuk diibadahi. Nah,
maka Dia subhanahu wa ta'ala yang disembah dengan penuh cinta oleh hati. Dialah yang mesti dibesarkan oleh hati, disertai rasa tunduk, patuh dan merendah kepadanya. Karena Dialah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha agung, yang menciptakan dan mengatur urusan alam ini, yang memiliki segala sifat kesempurnaan dan yang mensucikan dari segala sifat kekurangan. Taib. Allah subhanahu wa ta'ala Dialah yang disembah. Disembah di sini maksudnya diibadahi dengan penuh cinta oleh hati. Nah, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, itulah makna dari al-ilah, zat yang diibadahi. Cara beribadah kepada Allah dengan apa? Dengan rasa cinta, dengan ketundukan. Ya, rasa cinta dan ketundukan. Seperti misalkan sholat ini yang kita kerjakan tadi, sholat subuh. Kita memotong tidur kita, kemudian kita bangun untuk sholat subuh. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu maksudnya. Nah, kemudian penulis mengatakan di sini, mengapa Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang diibadahi dengan penuh rasa cinta dan ketundukan. Beliau mengatakan, yang mencipta dan mengatur urusan alam ini, yang memiliki segala sifat kesempurnaan dan yang disucikan dari segala sifat kekurangan. Kenapa zat Allah saja yang kita ibadahi? Kenapa kita tidak beribadah kepada sapi kayak agama lain, kepada patung kayak agama lain, kepada salib kayak agama lain? Karena hanya Allah yang mengatur, mencipta alam semesta ini. Hanya Allah yang memiliki kesempurnaan. Hanya Allah yang terlepas dari segala sifat kekurangan. Adapun Tuhan-Tuhan yang diibadahi oleh selain umat Islam, mereka tidak mencipta, tidak mengatur, tidak berkuasa, penuh dengan kekurangan, tidak sempurna. Nah, ini penting ya. Tauhid rububiyah adalah penyebab mengapa kita akhirnya beribadah hanya kepada Allah. Dan siapa yang beribadah kepada Allah, mengerjakan tauhid uluhiyah, maka berarti dia menyatakan bahwa Allah satu-satunya yang berkuasa, mencipta, pengatur. Begitu hubungannya, korelasinya antara tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah. Siapa yang meyakini Allah satu-satunya mencipta, mengatur, berkuasa, tauhid rububiyah, maka konsekuensinya dia wajib beribadah hanya kepada Allah, tauhid uluhiyah. Siapa yang beribadah hanya kepada Allah, dari mulai sholat, puasa, zakat, haji, berdoa, berzikir, nanti tidak akan disebutkan di sini. Ya, berzikir, baca Quran, bantu orang tua, dan seterusnya, maka dia berarti sudah mengimani bahwa Allah satu-satunya yang paling berhak diibadah. Allah satu-satunya yang paling pengatur, pencipta, berkuasa. Nah, oleh karena itu tidaklah wajar pun kita menghinakan diri selain kepadanya, sebagaimana Dia sendirilah yang mencipta, memulai penciptaan makhluk pertama kali dan membangkitkannya kembali tanpa ada yang membantunya. Maka demikian pula halnya yang ibadah, hanya Dia sendirilah yang berhak diibadahi, disembah. Tiada seorang pun yang boleh menyamainya. Nah, ini sebagaimana Allah mencipta satu-satunya, tiada pencipta selain Allah. Allahu khaliqu kulli syai. Allah Maha Pencipta segala sesuatu. Tidak ada yang mencipta selain Allah. Maka begitu pula tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah. Itu selalu berkaitan satu dengan yang lainnya itu. Ya, tidak ada yang mencipta selain Allah, mengatur selain Allah, memelihara selain Allah, maka berarti konsekuensinya hanya Allah yang berhak diibadahi, hanya Allah berhak didoai, dimintai syafaat, dimintai istighatsah,
dimintai pertolongan, karena hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak diibadahi. Maka kalau seandainya ada orang yang menjadikan makhluk untuk didoai, apalagi makhluknya sudah mati, untuk dimintai pertolongan dalam keadaan yang sempit, dimintai hajat, maka ini berarti tidak tepat. Kenapa? Karena makhluk itu tidak mencipta, mengatur, berkuasa. Hanya makhluk yang mencipta, mengatur, berkuasa, yang hanya yang mencipta, yang mengatur, berkuasa, yang paling berhak untuk diibadahi. Baik. Kemudian kita baca. Penulis kemudian berkata, "Fatauhidul uluhiyyati huwa ifradullah wahdahu bil ibadah. Wa dhalika bi an ya'lamal 'abdu 'ilmal yaqini anna Allah wahdahu wal ma'luhul ma'budu 'ala al haqiqah. Wa anna sifatul uluhiyyati wa ma'aniyaha laysat mawjudatan fi ahadin min al makhluqat wa la yastahiqquha illa Allah ta'ala. Fa idza 'alima al 'abdu dhalik واعترف به حقا أفرض الله بالعبادة كلها الظاهرة والباطنة ويقوم بشرائع الإسلام الظاهرة كالصلاة والزكاة والصوم والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين وصلة الأرحام ويقوم بأصول الباطنة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره لا يقصد بشيء من ذلك غرضا من الأغراض غير رضا ربه وطلب ثوابه. Inilah pengertian tauhid uluhiyah. Mengesakan Allah dalam ibadah. Mengesakan artinya menjadikan satu. Menjadikan satu Allah satu-satunya yang diibadahi. Saya sering mengungkapkan dengan bahasa mengimani bahwa hanya Allah satu-satunya yang paling berhak diibadahi. Itulah tauhid uluhiyah. Ya. Dan dengan pengertian ini merupakan sanggahan kepada yang sering menuduh bahwa orang-orang Wahabi punya tri tauhid, ya, berarti punya tiga Tuhan seperti kaum Nasrani. Dan ini kadang-kadang dilontarkan oleh orang-orang yang menjadi pendakwah di antara kaum muslimin. Maka ini adalah sebuah kedustaan, fitnah. Kita ingin beribadah kepada Allah dengan baik dan benar. Maka cara memahami bagaimana cara mengabdi beribadah kepada Allah dengan baik dan benar dengan memahami yang seperti ini. Ya. Dengan ungkapan seperti ini. Dan mau dibagi menjadi tiga, mau dibagi menjadi dua. Karena nanti para ulama ada yang baginya menjadi dua. Seperti misalkan tauhid rububiyah disebut dengan tauhidul ma'rifah. Tauhidul asma wa sifat disebut dengan tauhidul ma'rifah. Sedangkan tauhid uluhiyah disebut dengan tauhidul qasdi wa talab. Jadi cuma dua. Jadi mau dibagi dua, dibagi tiga, dia sama-sama saja. Hanya untuk pembagian, memudahkan kaum muslimin memahami tentang Allah yang dia ibadahi selama ini. Maka pengertian tauhid uluhiyah mengesakan Allah dalam ibadah. Mengesakan itu artinya menjadikan satu Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Artinya apa? Hanya Allah yang paling berhak diibadahi, hanya Allah yang paling berhak dimaksud dalam ibadah. Nah. Yaitu seorang hamba mesti mengetahui dengan keyakinan penuh bahwa pada hakikatnya hanya Allah lah satu-satunya yang disembah dengan penuh cinta dan sesungguhnya. Dan sesungguhnya sifat-sifat dan makna-makna uluhiyah itu tidak terdapat pada seorang pun dari makhluk. Serta tidak pula yang berhak memilikinya selain Allah Subhanahu wa taala. Ini ada kata yang menarik, yaitu seorang hamba mesti mengetahui dengan keyakinan penuh bahwa pada hakikatnya hanya Allah satu-satunya yang disembah dengan penuh cinta. Ibadah itu harus ada tiga rukunnya. Rukun ibadah. Kalau syarat ibadah ada dua. Syarat sehingga ibadah kita diterima. Yang pertama ikhlas, beribadah hanya kepada Allah semata. Yang kedua mutaba'ah. Ibadahnya sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat ibadah.
Rukun ibadah tiga. Yang pertama rasa cinta, yang kedua rasa harap, yang ketiga rasa takut. Kenapa kita beribadah kepada Allah? Karena kita mencintai Allah. Kenapa kita beribadah kepada Allah? Karena kita berharap pahala dari Allah. Kenapa kita beribadah kepada Allah? Karena kita takut siksa Allah. Ini rukun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cinta ini digambarkan oleh para ulama seperti kepala seekor burung. Jika seekor burung tidak ada kepalanya, maka tidak ada kehidupan pada burung tersebut. Maka begitulah sifat cinta dalam diri hamba ketika dia beribadah kepada Allah. Ibadah itu akan hidup dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat, dia hidup salatnya penuh kekhusyuan, penuh keselamatan, kesemangatan, penuh kesukaan, karena dia cinta kepada Allah yang dia ibadahi. Maka ibadahnya hidup. Beda dengan yang tidak punya rasa cinta. Ibadahnya terpaksa, ibadahnya menggerutu, ibadahnya merasa sulit, merasa berat. Nah, ini penting sekali. Dan subhanallah, kemarin Al-Syeikh Abdul Malik bin Ahmad Ramadhani, beliau menyebutkan sebuah faedah menarik. Ketika beliau menyebutkan surat Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika engkau mencintai Allah, maka ikutilah aku. Beliau mengatakan di sini, ini menunjukkan bahwa mencintai Allah itu adalah keikhlasan. Dan tingkat keikhlasan yang paling tinggi adalah mahabbatullah. Ini faedah. Tingkat keikhlasan yang paling tinggi adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala. A'zamul ikhlas al-mahabbah lillah Subhanahu wa taala. Kapan kita bisa memurnikan ibadah kepada Allah? Kalau kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah harus disertai dengan rasa cinta. Tapi rasa harap, rasa takut bagaikan dua sayapnya pada seekor burung. Yang harus ada dua-duanya. Kalau cuma satu enggak bisa terbang. Ya, kalau cuma rasa harap saja, berharap pahala, akhirnya meremehkan maksiat, tidak takut terhadap siksa Allah, maka pada saat itu dia meremehkan maksiat, malas beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sama seperti orang melakukan maksiat kemudian dia mengatakan, "Ah, nanti gampang istighfar, selesai." Maka ini keliru. Dia harus membarengi dengan rasa takut. Rasa takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Terutama di zaman sekarang. Rasa takut harus lebih kita tingkatkan di samping juga rasa harap. Karena di zaman sekarang bermaksiat saat sendirian sangatlah mudah. Bahkan bisa menjadi hal yang biasa. Menonton hal-hal yang diharamkan melalui handphone kita menjadi hal yang biasa, saking mudahnya. Padahal itu adalah berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada perkataan dari Imam Al-Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, "Qillatu hayaika minal malaika a'zamu minadz dzam." Sedikitnya rasa malumu saat kamu bermaksiat dengan kepada Allah Subhanahu wa taala saat sendirian, ini lebih besar daripada maksiat yang sedang engkau kerjakan. Sedikitnya rasa malumu kepada malaikat. Kan malaikat ada raqib atid yang mencatat seluruh amal ibadah kita. Sedikitnya rasa malumu kepada malaikat dan engkau sedang bermaksiat, ini lebih besar dibandingkan maksiat yang sedang kau kerjakan. Nah, ini pada. Dan ini semuanya permasalahan hati. Jadi tidak ada yang berhak mendapatkan ibadah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya kasih. Apabila seorang hamba benar-benar mengakui dan mengakui yang demikian,
Ia pasti mengesakan Allah dalam seluruh bentuk ibadahnya, baik yang lahir, nampak maupun yang batin, berupa keyakinan, cinta, benci dan lain-lain. Ia akan mendirikan syariat Islam yang lahir seperti sholat, zakat, puasa, haji, amar-amar munkar, berbakti kepada orang tua dan menghubungkan tali silaturahim. Ia juga akan melaksanakan dasar-dasar Islam yang batin seperti beriman kepada Allah, malaikat-malaikat, kitab-kitab serta rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhirat, qadar, ketentuan baik dan buruk. Semua itu ia lakukan hanya untuk mendapatkan ridho serta mengharapkan pahala dari Tuhan. Baik, ini menunjukkan bahwa ibadah itu ada dua. Ibadah yang lahir, ibadah yang batin. Ibadah yang lahir rukun iman, rukun Islam. Ibadah yang batin rukun iman. Itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang paling berhak untuk diibadahi. Ya. Kemudian penulis rahimahullahu taala, hafizahullahu taala berkata, "Wa fi hadzal fasl سيتم تناول جملة من المباحث المهمة المتعلقة بهذا النوع من التوحيد. طيب. Dalam pasal ini akan dikaji beberapa pembahasan penting yang erat kaitannya dengan topik ini. Baik. Sekarang kita membahas beberapa pembahasan. Jadi, pasal yang pertama kita membahas tentang tauhid rububiyah, bahwa Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Pasal yang kedua ini membahas tentang pengesaan terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, yaitu meyakini bahwa ibadah yang paling berhak mendapatkannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam pasal ini ada beberapa pembahasan. Pembahasan yang pertama, al-mabhatsul awwal adillatuhu wa bayanu ahammiyatihi. Al-matlabul awwal adillatuhu. لقد تضافرت النصوص وتظاهرت الأدلة على وجوب إفراد الله بالألوهية وتنوعت في دلالتها على ذلك أولا تارة بالأمر به كما في قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون البقرة الآية 21 وقوله اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا النساء الحياة 36 وقوله وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه الإسراء الآية 23 ونحو ذلك من الآيات. نعم. Pembahasan pertama, dalil-dalil dan urgensinya tauhid uluhiyah. Pembahasan pertama, dalil-dalil tentang tauhid uluhiyah. Sekarang beliau menyebutkan tentang dalil-dalil tauhid uluhiyah. Nah, ini nanti yang mengatakan tidak ada dalil, mengada-ngada, tri tauhid itu mengada-ngada. Lihat ini dalil-dalilnya. Makanya para ulama mengatakan pembagian tauhid menjadi tiga itu dalilnya adalah al-istiqra wa tatabbu'. Al-istiqra itu artinya penelitian yang mendalam. Kalau Anda baca Al-Qur'an, baca hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka engkau akan dapati bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha yang paling berhak diibadahi, dan itulah namanya tauhid uluhiyah. Dan penyebutan ini bukan baru, ini bukan ajarannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab saja, bukan ajarannya Syekhul Islam abad ke-8 Hijriah saja, tapi ini sudah ada di abad yang ke-2. Imam Abu Hanifah menyebutkannya. Ya, di abad yang ke-2, di abad yang ke-3 sudah ada. Jadi ini adalah warisan. Ya, istilah ini adalah warisan. Nah, sungguhnya banyak sekali nas, teks dan dalil yang menjelaskan wajibnya mengesakan Allah dalam uluhiyah. Nas artinya adalah dalil yang tegas. Nas artinya adalah dalil yang tegas. Nah, dan itu sangat banyak yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang paling berhak untuk diibadahi. Nah, dalil yang tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, berupa perintah untuk mengesakan Allah dalam tauhid tersebut sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 21 yang artinya, hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kalian bertakwa. Dan firman-Nya dalam surah An-Nisa ayat 36 yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah engkau mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan firman-Nya juga dalam surah Al-Isra ayat 23
dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya engkau jangan menyembah selain Dia. Taib. Dalil tentang tauhid uluhiyah jenisnya macam-macam disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Yang pertama, perintah. Perintah untuk beribadah. Ini menunjukkan bahwa adanya tauhid ibadah. Nah, sebelumnya, nama lain dari tauhid uluhiyah adalah tauhidul ibadah. Artinya apa? Meyakini hanya Allah satu-satunya yang paling berhak untuk diibadahi. Makanya nama lain dari tauhid uluhiyah adalah tauhid apa? Ibadah. Nama lain dari tauhid uluhiyah adalah tauhidu af'alil ibad, yaitu mengesakan perbuatan hamba diniatkan hanya untuk Allah, gitu ya, nama lainnya. Nama lain juga dari tauhidul ibadah adalah tauhidul qasdi wa talab, mengesakan niat dan maksud dalam ibadah, yaitu hanya dimaksudkan, hanya diniatkan kepada Allah. Jadi ada nama-nama, ya, nama-nama yang disebutkan oleh para ulama. Tauhidul uluhiyah, tauhidul ibadah, tauhidu a'malil ibad, tauhidul talab wal qasd. Nah, seperti itu. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, jenis pertama dalil dari tauhid uluhiyah adalah perintah Allah untuk beribadah hanya kepadanya. Seperti misalkan surat Al-Baqarah ayat 21 ini. Dan ini ayat pertama dalam mushaf Al-Quran yang menunjukkan perintah. Antum baca saja surah Al-Fatihah dari mulai ayat 1 sampai 7, enggak ada perintah. Perintah dari Allah kepada makhluknya enggak ada. Surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai 20 kita tidak dapati perintah. Perintah dari Allah. Adanya ayat yang ke-21, perintahnya tentang tauhid uluhiyah. Ini menunjukkan pentingnya tauhid uluhiyah. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, u'budu rabbakumulladzi khalaqakum. Lihat, di situ ada hubungannya. Beribadahlah kalian kepada siapa ya Allah? Rabb kalian. Tauhid rububiyah ada hubungannya dengan tauhid uluhiyah. Yang meyakini Allah satu-satunya mencipta, mengatur, berkuasa, maka dia wajib beribadah hanya kepada Allah. Siapa yang beribadah hanya kepada Allah semata, berarti dia secara tidak langsung meyakini hanya Allah yang maha pencipta, maha pengatur, maha berkuasa. Siapa yang mensyirikkan Allah, berarti menyimpang dari dua sisi ini. Berdoa kepada orang yang sudah mati, ya, sewali apapun orang tersebut, tidak boleh berdoa kepada seorang yang sudah mati. Tidak boleh beristighatha, minta pertolongan dalam keadaan yang sempit kepada orang yang sudah mati. Kenapa? Karena menyelisih dua hal. Yang pertama, tauhid rububiyah. Berarti dia meyakini bahwa ada selain Allah yang mencipta, mengatur, berkuasa. Kemudian yang kedua, tauhid uluhiyah. Berarti dia meyakini ada yang berhak diibadahi selain Allah. Makanya dia dosa paling besar orang yang beribadah kepada selain Allah. Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Lihat ya, sekali lagi para ikhwan, kalau antum ditanya mengapa kalian beribadah kepada Allah, karena hanya Allah yang mencipta, mengatur, berkuasa. Karena hanya Allah yang mencipta, mengatur, dan berkuasa. Baik. Kemudian dalam surah An-Nisa ayat 36, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Ini menunjukkan bahwa perintah Allah yang paling agung dari seluruh perintah Allah, tauhid. Dan larangan Allah yang paling besar dari seluruh larangan adalah kesyirikan. Ya. Kemudian yang ketiga dalilnya surat Al-Isra ayat 23. Dan Rabbmu telah menetapkan bahwa janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepadanya. Janganlah kalian beribadah kecuali. Apabila ada pengecualian setelah jangan, menunjukkan kepada pengkhususan. Artinya hanya Allah, khusus Allah yang kalian ibadahi. Jangan selain Allah. Ya, ada kaedah dalam bahasa Arab, zikrul isbat.
ba'da an-nafi yadullu 'alal hasr wal imtina', yang artinya menetapkan sesuatu setelah peniadaan menunjukkan kepada pengkhususan dan pembatasan. Berarti khusus Allah, hanya Allah yang paling berhak diibadahi. Kenapa? Karena disebutkan penetapan setelah peniadaan. Seperti saya katakan, jangan ada yang keluar dari masjid kecuali si fulan. Berarti fulan mendapatkan kekhususan dari seluruhnya. Kenapa? Karena redaksi perkataan saya penetapan setelah peniadaan. La ilaha illallah. Penetapan setelah peniadaan. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah. Selain Allah penetapan setelah kata tidak ada. Menunjukkan bahwa hanya Allah, khusus Allah, hanya Allah yang paling berhak untuk diibadahi. Nah, ini para ikhwan. Thaniyan wa taratan bi bayani annahu al-asas li wujudil khaliqah wal maqsud min ijadith thaqalain. Kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Adz-Dzariyat as-sadis wal khamsun. Nah. Yang kedua, kadang-kadang berupa keterangan bahwa tauhid uluhiyah merupakan latar belakang penciptaan makhluk serta tujuan diciptakannya jin dan manusia. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Dariyat ayat 56 yang artinya, dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku. Taib. Dalil yang lain atau jenis dalil yang lain dari tauhid rububiyah, Allah menyebutkan bahwa latar belakang atau sebab penciptaan makhluk dan tujuan diciptakannya jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Dan ayat ini para ikhwah, ayat yang merupakan apa ya, kalau saya boleh bilang standar dalam menentukan sikap di dunia. Ayat ini, kalau orang paham betul ayat ini, maka dia akan mudah menentukan sikap, dia akan mudah mengambil pendapat di dunia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Kuciptakan jin dan manusia melainkan supaya untuk beribadah kepada-Ku. Nah, ini sama tadi kaidahnya. Penetapan setelah peniadaan menunjukkan kepada pengkhususan. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa. Tidaklah peniadaan, tidaklah Kuciptakan jin dan manusia illa penetapan melainkan liya'budun, supaya mereka beribadah kepada-Ku. Penetapan setelah peniadaan menunjukkan kepada pengkhususan. Artinya, kalian wahai manusia, kalian wahai bangsa jin, tidak diciptakan oleh Allah kecuali khusus hanya untuk beribadah, kecuali khusus hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini obat bagi siapa yang mulai kehilangan arah dalam hidupnya. Ayat ini yang bisa mengembalikan seseorang yang sedang bingung dia mau mengerjakan apa. Ayat ini. Ayat ini bisa menyadarkan seseorang dari terperosoknya dia dalam kemaksiatan. Ayat ini kadang bisa menyelamatkan perceraian. Ya, gara-gara suami berpoligami misalnya. Ayat ini. Ini kalau seandainya seorang istri dia sedang ingin bercerai dengan suaminya karena suaminya ingin berpoligami, maka pahami betul ayat ini. Aku diciptakan oleh Allah supaya untuk beribadah kepada-Nya. Dan salah satu jenis ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mencari ridha suami. Mencari ridha suami.
maka pada saat itu dia akan mudah menerima. Saat suaminya mungkin sedang ingin melakukan pernikahan yang kedua, ketiga, keempat. Kenapa? Karena ayat ini yang membimbingnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah satu jenis ibadah bagi seorang perempuan, bahkan dia ibadah yang paling besar, ingin mendapat ridha suami. Konsep selamat bagi seorang wanita adalah saat suaminya ridha. Ini tentunya apabila suaminya amanah, suaminya tidak zalim ya. Konsep selamat dunia akhirat bagi seorang perempuan, seorang istri adalah dia dapat ridha suami. Maka sering-sering para istri bertanya kepada suaminya, wahai suamiku, apakah engkau ridha kepadaku? Ridha enggak dengan pelayanan saya? Baik di atas ranjang, menyediakan makanan, ridha tidak? Karena Rasulullah SAW bersabda tentang hal ini, fa innama huwa jannatuka wa naruk. Sesungguhnya suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Unzuri aina anti minhu. Perhatikanlah bagaimana perasaan suamimu kepadamu. Apakah ridha atau tidak? Maka ayat ini yang kadang menyelesaikan permasalahan waris. Seorang para anak bersih tegang saat setelah bapaknya meninggal gara-gara harta waris. Kalau orang memahami ayat ini, oh, saya diciptakan bukan untuk harta ini. Saya diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini merupakan sandaran hidup seorang muslim, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kadang-kadang menjadi penolong bagi kita untuk menetapkan saya memaafkan atau tidak. Saya mendendam atau tidak? Saya mencari yang halal atau tidak dalam mengais rezeki untuk memberi nafkah kepada anak istri? Saya semangat beribadah atau tidak? Ayat ini luar biasa para ikhwan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Nah, kemudian setelah itu penulis mengatakan jenis dalil tauhid yang tauhid uluhiyah yang ketiga, wa taratan bi bayani annahu al-maqsudu min bi'tsati ar-rusuli kama fi qawlihi ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan ya'budullaha wajtanibut taghut, An-Nahl al-ayah 36, wa qawlu wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun, al-anbiya al-khamis wal 20. Yang ketiga, ada karenanya berupa penjelasan bahwa tauhid uluhiyah merupakan latar belakang maksud diutusnya para rasul. Sebagaimana terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 36 yang artinya, dan sungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah semata, sembahlah Allah saja dan jauhilah tauhid itu. Juga dalam firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 25 yang artinya, dan kami telah mengutus dan tidaklah kami mengutus rasul pun sebelum kalian, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak melainkan Aku. Sungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Aku. Maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku. Baik. Dalil yang kedua adalah dalil yang ketiga, jenis dalil tauhid rububiyah dalam Al-Qur'an, yaitu Allah menyebutkan tentang tujuan pengutusan para rasul dari mulai Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bukan Nabi Adam? Nabi Adam nabi. Adapun rasul yang pertama adalah Nuh alaihi salam. Dan setelah Nabi Adam itu ada beberapa nabi. Nabi Adam, Idris, kemudian Hud, Lut, ya, Badu Nuh. Dan Nuh adalah awalur rasul. Sebagaimana dalam hadis syafa'ah, ketika orang-orang bingung belum dimulai hisab, mereka pergi kepada
kepada para nabi. Pertama pergi kepada Adam, pertama kepada kemudian kepada Nuh nantinya. Dan disebutkan di situ disebutkan Nuh adalah ya Nuh anta awwalu rasulin arsalahullah. Wahai Nuh, engkau adalah rasul yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala utus. Maka Nuh alaihi salam adalah awal rasul. Nah, tujuan penciptaan atau pengutusan rasul-rasul adalah untuk beribadah kepada Allah. Dalilnya surah An-Nahl ayat 36. Sesungguhnya kami telah mengutus para rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja atau ibadahilah. Saya lebih excited dengan kata ibadahi, bukan sembah ya. Karena nanti kata ibadah itu yang kita bahas. Ibadahilah Allah saja dan jauhilah taghut. Taghut adalah setiap sembahan selain Allah. Itu arti taghut. Setiap yang ditaati selain Allah, itu arti taghut. Dan juga dalil yang lain surah Al-Anbiya ayat 25 ya, yaitu dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, dan sembahlah olehmu sekalian akan aku. Ini juga menunjukkan bahwa tujuan pengutusan para rasul adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ ada tadi kaedahnya, penyebutan penetapan setelah peniadaan menunjukkan kepada pengkhususan. Ya, seperti misalkan ini, kami tidak mengutus seorang rasul sebelum engkau, melainkan di tugasnya para rasul adalah mengajak manusia beribadah kepada Allah. Khusus para rasul tugasnya itu. Ya, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku. Nah, ini kadang-kadang menjadi pembicaraan di tengah orang-orang ahli yang mengaku belajar ma'rifat hakikat. Lihat terjemahannya. Bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku. Nah, aku itu siapa? Yasidin. Nah, aku itu ya aku. Nah, timbul nanti larinya kepada wahdatul wujud. Karena memahaminya ya berdasarkan terjemahan seperti itu saja. Maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Ya. Padahal aku yang dimaksud di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya para ikhwan, yang keempat, wa taratan bibayani annahu al-maqsudu min inzalil kutubil ilahiyyah kama fi qawlihi ta'ala yunazzilul malaikata birruhi min amri 'ala man yasha'u min 'ibadi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun An-Nahl al-ayah ats-tsaniyah. Yang keempat, ada karanya berupa keterangan bahwa tauhid uluhiyah merupakan tujuan diturunkannya kitab-kitab ilahi. Bagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 2, yang artinya Dia menurunkan para malaikat dengan membawa wahyu dan perintah-perintahnya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, yaitu peringatkanlah olehmu sekalian bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Aku, maka hendaklah kalian bertakwa kepada-Nya. Baik, ini adalah jenis dalil yang keempat dari tauhid uluhiyah, yaitu tujuan pencipta penurunan kitab-kitab suci oleh Allah adalah untuk tauhid uluhiyah. Tujuan penurunan kitab-kitab suci adalah tauhid uluhiyah. Yaitu dalam surah An-Nahl ayat 2, Dia menurunkan para malaikat dengan membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Di sini terjemahannya agak kurang. Yunazzilul malaikata birruhi min amri. Dia menurunkan para malaikat dengan ruh dari perintahnya. Ruh yang dimaksud di sini adalah siapa? Jibril alaihissalam. Jadi terjemahannya kurang. Dia menurunkan para malaikat dengan ruh membawa wahyu dari perintahnya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Ini menunjukkan bahwa keistimewaan Jibril alaihissalam.
Karena disebutkan jenis malaikat dan Jibril disebutkan dengan nama tersendiri, yaitu Ar-Ruhul Amin, ruh yang mulia. Apa perintahnya? Peringatkanlah olehmu sekalian bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, dan maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku. Tidak ada Tuhan yang hak, maksudnya tidak ada Tuhan yang hak diibadahi. Tidak ada Tuhan yang hak diibadahi melainkan aku, yaitu melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku. Kepadaku di sini maksudnya kepada Allah. Jadi sebenarnya mudahnya kepadaku di sini maksudnya kepada Allah. Dan di zaman media sosial sekarang ini para ikhwah, ya, seperti yang tadi malam sudah saya singgung, sangat mudah orang menyebarkan hal yang menyimpang. Seperti kasus yang menyimpang, sangat menyimpang sekarang adalah penyebaran Wahdatul Wujud. Dikatakan Ibnu Arabi benar di dalam konsep Wahdatul Wujudnya. Kemudian dikatakan Al-Hallaj benar dalam konsep Wahdatul Wujudnya. Bahkan ada sebagian orang mengatakan gini, kalau ditimbang dengan ada orang mengatakan begini, kaum Nasrani ketika mengatakan Nabi Isa adalah Tuhan, maka itu benar jika ditimbang dengan kacamata ma'rifat. Tapi kalau ditimbang dengan kacamata syariat, jelas salah. Lihat, subhanallah. Maka jawabannya mudah. Yang syariat yang dipakai dalam Islam, yang ma'rifat atau hakikat tidak dipakai dalam agama Islam. Ya, tidak dipakai. Yang syariat yang dipakai dalam agama Islam. Buktinya apa? Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiih ibnu maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengucapkan al-masiih Isa putra Maryam. Jadi yang dipandang oleh syariat itu yang dipakai dalam syariat Islam. Bukan yang dipandang oleh hakikat. Dan itu ada orang yang menyebarkan di zaman sekarang. Bahwa apabila kaum Nasrani mengatakan bahwa Nabi Isa adalah Tuhan, maka jika dipandang dari pandangan hakikat, bahwa yang dimaksud itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang masuk ke dalam Nabi Isa, bercampur Nabi Isa dengan Nabi Isa seperti kopi dan susu, akhirnya menjadi kopi susu, atau dia, dan itu yang disebut dengan bercampur, atau dia menitis, Allah menitis kepada Nabi Isa, maka ini jika dipandang dengan hakikat katanya tidak salah. Ya, coba bayangkan seperti itu. Nah, ini penyimpangan dalam tauhid rububiyah dan uluhiyah. Ya. Jadi orang wahdatul wujud itu pengertiannya apa? Bahwa Allah, ada Allah, dan seluruh alam semesta adalah Allah. Kenapa? Karena dipandang dari pandangan hakikat. Pian ciptaan Allah. Berarti pian adalah implementasi dari kuasa Allah. Berarti Allah ngalih beragama dengan pemahaman ini. Ya, makanya ada yang mengatakan ana a'buduhu wa ya'buduni fa anna yukallaf. Aku beribadah kepadanya, inya beribadah kepadaku. Lalu siapa yang paling berhak untuk diibadahi? Nah, itu kalau pandangan hakikat benar katanya. Tapi kalau pandangan syariat maka salah. Kenapa? Karena ada perbedaan antara Allah sang Khaliq dengan makhluk. Dan pandangan syariat yang dipakai bukan pandangan hakikat. Paham ini para ikhwan yang dirahmati. Dan di zaman sekarang ada yang menyebarkan itu. Yang jelas-jelas disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiih ibnu maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah al-Masih putra Maryam.
Allah adalah Al-Masih Putra Maryam. Ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya membahas itu kenapa? Karena tadi ada kata-kata peringatkan olehmu bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak diibadahi melainkan aku, aku itu bang. Nanti lari kepada urusan Nur Muhammad. Nur Muhammad adalah ini. Ujung-ujungnya tidak sholat. Ujung-ujungnya menitis. Misalkan Ustaz, kalau ingin melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka lihatlah kepada Ustaz, karena dia adalah Rasul menitis kepada diri itu. Ya, itu dua dari konsep wahdatul wujud, menitis dan menyampur. Menitis itu artinya wujudnya tetap ini, tapi di dalam dirinya ada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Menyampur berarti dia nyampur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semua itu akidah, bukan dari akidah Islam. Akidah Islam ada perbedaan antara Allah dengan makhluk. Ya, makanya salah satu penyimpangan di dalam tauhid rububiyah adalah meniadakan perbedaan antara Allah dan makhluk. Ini penyimpangan dalam tauhid rububiyah. Padahal yang benar adalah ada perbedaan antara Allah dengan makhluk. Nah, pusing kalau Ben sudah. Itu bang. Islam yang aturannya mudah jadi sulit. Gara-gara orang-orang yang mengambil filsafat Yunani dimasukkan ke dalam teologi Islam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, sebelum terakhir, wa taratan bi bayani 'azimi thawabihi ahlihi wa ma a'adda lahum min ujurin 'azimatin wa ni'amin karimatin fid dunya wal akhirah. Kama qala Allah ta'ala alladhina amanu wa lam yalbisu imanuhum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Nah. Yang kelima, ada kalanya berisi keterangan tentang besarnya balasan bagi orang-orang yang melaksanakannya berupa pahala yang besar dari nikmat yang mulia dunia dan akhirat. Sebagaimana dalam surah Al-An'am ayat 82, Allah berfirman, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman atau kesyirikan, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, ini adalah jenis dalil yang keenam dalam Al-Quran tentang tauhid uluhiyah, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pahala orang yang beribadah kepada Allah semata, tiada sekutu bagi Allah. Sisi pendalilan dari ayat ini mana? Perhatikan ayatnya ya. Allah berfirman tadi yang artinya saya bacakan dari bukunya, yang artinya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, dalam tanda kurung kesyirikan. Inilah tauhid uluhiyah. Beriman tidak mencampurkan dengan kezaliman, ini tauhid uluhiyah. Beribadah hanya kepada Allah semata. Mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan. Nah, ini pahalanya. Mendapatkan keamanan. Yang bertauhid uluhiyah aman, baik di dunia ataupun di akhirat. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk, petunjuk di dunia dan di akhirat. Orang-orang yang bertauhid uluhiyah meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang paling berhak untuk diibadahi, maka dia akan mendapatkan petunjuk, petunjuk di dunia untuk senantiasa mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Petunjuk di akhirat masuk ke dalam surganya Allah. Ketika berjalan di atas shirath dia selamat. Ya, ketika di telaga dia dapat telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika setelah itu semua dia dapat syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati." Alladzina la yusyrikuna billahi syai'an. Syafa'atku untuk para pelaku dosa besar dari umatku yang tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, ini menunjukkan bahwa salah satu keutamaan dari tauhid uluhiyah adalah mendapatkan petunjuk dan keamanan di dunia dan di akhirat. Dan ini jenis dalil tentang adanya tauhid uluhiyah. Kemudian yang keenam, yang terakhir,
dalil dari Al-Qur'an tentang jenis tauhid uluhiyah adalah wa taratan bitahdhiri min diddih wa bayani khuturati munaqadatihi wa dhikru ma a'adda subhanahu min iqabin alimin liman tarakah ka qawlihi ta'ala innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu 'alal jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Al-ayah Al-Ma'idah al-ayah الثانيه والسبعون وقوله تعالى ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا الإسراء التاسع والثلاثون. Yang keenam, kadang-kadang berupa peringatan agar menjauhi sesuatu yang berlawanan dengan tauhid tersebut, disertai penjelasan tentang besarnya bahaya menentangnya dan adab yang sangat pedih yang disiapkan Allah bagi orang-orang yang meninggalkannya, sebagaimana dijelaskan Allah dalam firman-Nya surah Al-Maidah ayat 72 yang artinya, sesungguhnya orang yang mempersekutukan sekali dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang pun maupun. Juga dalam surah Al-Isra ayat 39 Allah SWT berfirman, dan janganlah kalian mengandalkan Tuhan yang lain di samping Allah yang menyebabkan kalian dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan tercela lagi dijauhkan dari rahmat Allah. Baik. Kemudian yang keenam, jenis dalil dari tauhid uluhiyah dalam Al-Qur'an adalah Allah menyebutkan kebalikan dari tauhid uluhiyah, yaitu kesyirikan dalam ibadah. Jadi kalau kita gambarkan gini secara garis, kalau tauhid uluhiyah murni satu-satunya hanya beribadah kepada Allah, niatnya hanya untuk Allah. Tapi kalau kesyirikan, dia beribadah kepada Allah tapi pada saat yang bersamaan dia juga beribadah kepada selain Allah. Jadi menyimpang. Makanya kan ada penafsiran kesyirikan disebutkan oleh para ulama, sarfu naw'in min anwa'il ibadah li ghairillah. Menyimpangkan salah satu macam dari macam-macam ibadah kepada selain Allah. Yang aturan tegak lurus dari seorang hamba kepada Allah saja, tetapi dia simpangkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam Al-Qur'an banyak tentang larangan melakukan kesyirikan dan siksa, ancaman siksa bagi yang melakukan kesyirikan dan mati di atasnya. Di antaranya ayat-ayat ini. Ini menunjukkan bahwa adanya tauhid uluhiyah. Surat Al-Maidah ayat 72, siapa saja yang mensyirikan Allah maka Allah telah haramkan atasnya surga. Selamanya enggak masuk surga. Yang mati di atas kesyirikan tidak masuk surga. Kemudian tempatnya di dalam neraka dan orang-orang yang zalim tidak memiliki seorang penolong pun. Maksudnya orang-orang yang melakukan kesyirikan. Nah, timbul pertanyaan, mengapa orang yang melakukan kesyirikan disebut sebagai orang yang zalim? Siapa yang bisa, Pak? Karena inna syirka la dhulmun 'adzim. Baik. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Itu pertanyaan saya. Mengapa Allah mencap kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar? Jawabannya adalah, kalau kita lihat makna kezaliman, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, maka kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar, meletakkan ibadah tidak pada yang paling berhak. Dan ibadah adalah hak Allah yang paling khusus. Ya, hak Allah yang paling khusus itu adalah ibadah. Maka kalau ada orang melakukan kesyirikan berarti dia sudah meletakkan hak yang paling khusus yang dimiliki oleh Allah kepada selain Allah. Itulah kezaliman. Dan tidak ada kezaliman yang lebih besar daripada itu. Allah berhak nih ibadah. Dan ibadah itu adalah hak Allah yang paling khusus. Kemudian seseorang menyimpangkannya, maka dia itulah orang yang telah berbuat zalim. Nah, ini tiga ancaman bagi yang mati di atas kesyirikan. Dan ini membuat kita takut, khawatir. Harus khawatir diri kita agar tidak terperosok ke dalam kesyirikan. Khawatir terhadap kesyirikan itu adalah kebiasaan orang-orang saleh. Tidak merasa aman dari terperosok kepada kesyirikan itu adalah kebiasaan orang-orang saleh. Apalagi kadang-kadang kalau sudah terjepit, kemiskinan ada, penyakit ada, maka mulai terperosok ke dalam kesyirikan agar tetap
agar bagaimanapun bisa kaya, agar bagaimanapun bisa sehat, maka dia melakukan kesyirikan. Ini hati-hati. Kemudian dalil yang kedua surah Al-Isra, ya, yaitu janganlah engkau menjadikan bersama Allah seorang Tuhan. Inilah kesyirikan. Ya, menjadikan sekutu bagi Allah, maka akan dilemparkan ke dalam neraka Jahannam dalam keadaan tercela dan penuh dengan kerendahan. Dalam keadaan tercela dan penuh dengan kerendahan, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah dalil-dalil dari Al-Qur'an dengan berbagai macam jenisnya tentang tauhid uluhiyah. Ya, tentang tauhid uluhiyah. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan membicarakan seperti ini. Nah, ada yang ingin bertanya? Silakan. Di dalam surat Al-Fatihah disebutkan hanya kepada Engkaulah aku beribadah dan hanya kepada Engkaulah aku memohon pertolongan. Nah, untuk bagaimana kita menyikapi bahwa ternyata dalam kehidupan pun kita kadang-kadang, apalagi tadi di sebelum itu disampaikan, ketika mengalami kesulitan, terjepit permasalahan, akhirnya meminta pertolongan kepada makhluk, kayak Allah, pada manusia, kata-kata. Bagaimana menyikapinya agar kita tidak termasuk kepada kategori kesyirikan terkait demikian. Barakallahu fiik. Kita berbicara asal hukum dulu. Asal hukumnya manusia tidak minta sesuatu apapun kecuali hanya kepada Allah. Dengan dalil, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Jika engkau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal hukumnya begitu. Makanya para Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan is'alullah hatta fi shiraki na'li. Mintalah kepada Allah sampai tali sendalmu, mintalah kepada Allah. Jadi asal hukumnya kita tidak minta kecuali hanya kepada Allah. Asal hukumnya tidak minta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah para salafus saleh terdidik akan hal ini. Para sahabat naik unta itu kan tinggi dan susah. Tetapi kadang-kadang kalau sudah naik ke atas unta lalu ada yang jatuh dari barang-barangnya, maka dia maunya turun, tidak minta, tolong ambilkan. Asal hukumnya manusia mintanya kepada Allah. Tetapi ada dalil-dalil lain yang menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi meminta kepada makhluk dalam hal-hal yang disanggupi oleh makhluk. Dan ini diperbolehkan. Di antaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam minta didoakan oleh Umar bin Khattab saat Umar bin Khattab beliau berumrah. Maka ketika itu Umar bin Khattab masih hidup radhiyallahu an. Umar bin Khattab sanggup berdoa radhiyallahu an. Maka diperbolehkan untuk meminta kepada makhluk hal yang disanggupi oleh makhluk. Yang terlarang tadi adalah yang tidak disanggupi oleh makhluk. Nah, itu yang tidak diperbolehkan, seperti minta rezeki, minta kesehatan, minta ketenangan kalbu, minta kedamaian, keharmonisan keluarga, anak diangkat dari musibah, terlepas dari mara bahaya. Ini tidak bisa kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak bisa kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka meminta sesuatu yang disanggupi kepada makhluk, meminta sesuatu yang disanggupi oleh makhluk kepada makhluk yang masih hidup, maka ini diperbolehkan. Meskipun asal hukumnya seseorang mintanya kepada Allah. Yang tidak diperbolehkan sama sekali sesuatu yang tidak bisa disanggupi kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemberian anak, pemberian rezeki, ketenangan hati, kemudian minta jodoh,
minta dan lain-lainnya. Dan itulah yang terjadi penyimpangan sekarang di tengah sebagian kaum muslimin. Minta kepada makhluk, bahkan makhluknya sudah mati. Istighatsah. Apa arti istighatsah? Pertolongan dalam keadaan yang sempit. Minta keselamatan, minta kesembuhan penyakit. Padahal itu tidak ada yang disanggupi kecuali oleh Allah. Allah berfirman, Nabi Ibrahim berkata, فَإِذَا مَرِدْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ. Jika aku sakit, maka hanya Allah yang menyembuhkanku. Ya, tidak ada yang berhak, yang bisa menyembuhkan kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pergi ke dokter hanya sebatas mencari sebab kauni. Tetapi hati kita wajib bersandar hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu begitu cara memahaminya. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi? Silakan. Bagaimana kita seorang guru PAUD dan TK, apakah mengenalkan keberadaan Allah itu ada di Arab secara terang-terangan atau seperti apa Ustaz? Sebab murid kami ada di kalangan orang yang umum. Jawabannya adalah, saya agak kurang sepakat dengan kata-kata orang umum gitu ya. Memang ada orang khusus gak? Enggak usah pakai seperti itu. Ya. Maka jawabannya adalah terangkan kepada anak-anak sesuai dengan kemampuannya berpikir. Nanti dia akan, yang paling utama adalah menalkinkan yang benar kepada anak. Itu paling utama. Masalah dia paham secara eksplisit nanti pada waktunya. Menalkinkan yang benar, yaitu bahwa Allah beristiwa di atas arsy. Itu talkin. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Di mana Allah beristiwa di atas arsy. Sudah. Itu yang ditalkinkan. Nanti dia bertanya apa itu istiwa sesuai dengan pemahamannya. Maka jawab di atas. Tinggi. Sudah, dia paham. Ya. Yang paling utama adalah menalkinkan yang benar kepada anak. Pemahaman anak, dia akan memahaminya nanti kelak kapan dia bisa menggunakan akalnya untuk memahami hal tersebut. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Dan jauhi kata-kata umum. Misalkan nih ya, ada ibu-ibu mendaftar di sekolah SD Umar bin Khattab ini atau TK ya. Kemudian jilbabnya tidak hitam, tidak panjang. Wah, ini ibu-ibu dari umum Ustaz. Enggak usah pakai yang itu. Enggak usah seperti itu. Kan bedanya, kalau saya sering berpikir ya, saya sering berpikir, apa bedanya perempuan yang sudah ngaji dengan yang belum ngaji dari sisi pakaian? Mungkin yang belum ngaji kan mereka pakai jilbab juga, tapi kadang masih pakai celana, ya. Pakai jilbab juga tapi masih pendek. Pakai jilbab juga tapi pakai baju hem, ya, yang ketat. Bedanya adalah mereka belum menutupnya dengan rapat. Belum menutupnya dengan rapat. Ya, bedanya. Dan kerapatan itu dituntut di dalam syariat Islam untuk para perempuan. Seperti, jadi jauhi kata-kata yang kadang-kadang membuat kita dianggap eksklusif. Ya. Ini masjid orang umum Ustaz. Ini masjid semua kaum muslimin ya. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Lapar sudah Bian? Cukup kiranya ya. Ini yang bisa sampaikan. Jadi kepada jamaah sekalian diharapkan untuk mendownload itu bukunya dan agar kita bisa mengikutinya dengan baik dan benar. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.